Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan lanjutin push Liga Divisi 1-nya. Dan di sini saya masih menggunakan formasi 4-1-4-1. Oke, kita cek kondisi pemain. Nice, mantap cok, banyak yang naik ke atas. Oke, kita lihat squad lawan. Full squad epic bor, ngeri anjir. Cuman ada 3 orang yang bukan epic, tapi di pemain cadangan itu ada pemain epic lagi cok. Cuman lupa gua tunjukin. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan formasi 4-1-4-1 guys ya. Dan di sini saya masih menggunakan strategi false nine. Oke, kita coba bangun serangan. Di sana ada Messi, berikan pada Son. Nice, yuk umpan Messi, langsung tendang, cus, last, nice. Menit 3 langsung ngegolin bor. Oke, kita langsung selebrasi ya guys ya. Siapa itu pemain bertopeng cok, Pardiol kayaknya. Anjir anjir. Dan di sini kenapa saya selebrasi, karena memang banyak yang komen itu cok, kalau habis ngegolin jangan di skip katanya gitu sih, biar bisa lihat selebrasi Messi atau selebrasi siapa lah. Makanya di sini gua terpaksa selebrasi ya guys ya. Padahal sebenarnya males selebrasi itu, takutnya lawannya kabur cok. Bukan apa-apa ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sana ada Neymar, diberikan kepada Gerrard. Awas bahaya nih, wus Neymar, Neymar. Oh, ini Neymar diganti cok, tadi kayaknya Mbappe. Awas, awas. Nice. Sayapnya diganti Neymar ya guys ya. Itu Neymar big time yang Brazil, pack Brazil. Oke. Kita coba bangun serangan lagi. Di sana ada Robson, langsung terobos. Nice, yuk. Wala. Dapat. Aduh, awas bahaya, counter attack. Gerrard umpan Neymar lagi. Ayo mau kemana lu? Oke, umpan Gerrard lagi, langsung terobos. Nice, iya ketebak ya guys ya. Oke, kita coba bangun serangan. Di sana ada Son, kita umpankan kepada Kakak. Wush, langsung diserobot Casemiro bor. Oke, awas. Nice, dapat Van Dijk. Oke, langsung counter lagi. Casemiro berikan kepada Robson. Umpankan kepada Son. Nice. Ayo langsung Kakak masuk. Yuk, yuk, bisa yuk. Anjir Vardiol cok. Susah anjir dilewatin, kocak-kocak. Emang Kakak yang versi ini nggak punya skill double touch ya guys ya. Untuk skill apa gocekannya kurang Kakak yang versi apa? Yang versi apa ini? Iconic cok. Anjir lupa anjir. Kalau yang versi epic terbaru itu ada skill double touch, terus apa? Muscle turn. Pokoknya skillnya, skill gocekannya mantap lah yang versi Brazil itu. Epic ya guys ya. Kalau ini kan versi legend. Oke, kita lanjut lagi, dapat. Aduh. Kalau yang versi legend Kakak itu skill lebih unggul di skill umpan ya guys ya. Skill umpannya lengkap, cok. Ada skill one touch pass, terus umpan berbobot, terus umpan terobosan. Kalau yang versi epic Brazil itu skill umpannya cuma one touch pass doang. Oke. Jadi memang ada keunggulan masing-masing ya guys ya. Cuman kalau saya punya dua-duanya sih tetap pilih yang epic, cok. Selain karena kartunya bagus, saya lebih suka pemain yang gocekannya mantep ya guys ya. Kayak Neymar, Messi gitu. Wes anjir digocek bor. Oke, kita wes anjir placingan Neymar yang versi cepmek ini burik anjing. Emang ini Neymar versi terburuk, cok. Tendangannya ya guys ya, untuk placingannya. Kalau gocekan terus speed masih oke lah. Cuman nggak tahu kenapa di nerf cok versi yang cepmek anjir anjir. Padahal biasanya Neymar tendangannya ori cok, mantap-mantap semua loh, apalagi placingannya. Oke, kita lanjut lagi. Di sana ada Kakak, berikan pada Son, langsung tendang, cus. Alah, masih bisa diblokir cok. Oke, kita dapat corner kick, kita langsung tendang apa umpan ya. Bentar kita coba cari yang kaki kanan. Anjir nggak ada yang kaki kanan cok, umpannya jelek semua cok. Terpaksa Messi ya guys ya. Kita gini aja lah, umpan sini langsung crossing. Oke, okay. Yuk Robson crossing, cus, delih. Mantap, gila delih maju ke situ cok, gila. Sundulan mantep delih ini cok, tinggi badannya 190 ke atas, terus sundulannya juga mantep. Oke, okay, sekarang skor 2-0. Mantap, divisi 1 ini ngeri cok lawannya harusnya ya. Cuman nggak tahu kenapa ini cok, squadnya ngeri padahal full epic anjir anjir. Nanti kita lihat lagi squad lawan ya guys ya, kalau dia udah melakukan pergantian pemain. Oke, okay. Wih anjir hampir cok, langsung gol. Wih, ngeri cok. Siapa tadi? Cafu anjir, tendangan apa itu namanya, driving shot apalah, pokoknya tendangan yang itu ya guys ya,
melambung terus turun ke bawah itu loh. Entah apa namanya, cok. Ngeri anjir. Oke, kita lanjut lagi. Messi langsung pan ke bawah. Nice. Dan di babak kedua ini saya belum melakukan pergantian pemain ya, guys ya. Mungkin nanti di menit 60-an nunggu stamina aja udah pada habis baru saya ganti pemain-pemainnya. Oke, kita lanjut lagi. Beckham, umpan crossing hampir bor. Oke, awas jangan sampai kasih umpan crossing, cok. Nah, oke, kita langsung counter. Nice. Yuk, yuk. Kakak langsung Bapi. Alah, langsung di blok cok Danilo anjir. Oke, dapat. Nice. Oke, kita coba lagi. Robson umpan kepada Messi, langsung ke atas Mbappe. Yuk lari. Aduh. Ya, out, cok. Kesalahan anjir, aturan gua gocek, cok. Ngapain gua lari ke atas, gocek. Oke, kita lanjut. Ush, ngapain cok Fanjik, cok. Oke, Beckham, nah ini bahaya. Kita tutup ruangnya, guys ya. Mampus. Jangan kasih crossing pokoknya kalau Beckham, apalagi yang big time ini, cok. Kalau udah di crossing langsung disundul fix goal anjir. Oke. Mbappe, langsung ditendang bor. Tidak bisa, Bos. Frustasi dia, cok. Dari tadi gak bisa nembus pertahanan gua loh. Langsung ditendang jarak jauh, cok. Mbappe kurang, cok, tendang jarak jauhnya. Oke. Kita coba bangun serang lagi. Pavard, nice. Yuk Mbappe, yuk. Kita umpan sini, nice. Robson, Kakak, umpan Messi. Gocek. Nice. Yuk umpan sini. Nah. Alah, Cafu nyangkut ke kakinya Cafu, cok. Nice, dapat. Oke, Robson, Messi, belakang dulu, langsung Mbappe. Aduh. Alah, awas-awas kosong melompong, cok. Oke, kita coba bertahan, awas-awas. Nah, Beckham lagi bor. Ini user spam crossing anjir. Oke, kita awas-awas. Nice, delik bong-bong. Nah, gitu dong. User spam crossing, cok, tapi dari tadi crossing-nya gagal. Oke, kita lanjut lagi. Di sana ada Messi, berikan kepada Kakak. Nice, kita belakang dulu. Nice, langsung balik lagi. Oke, Kakak, umpan Mbappe. Nice, masuk Kakak, langsung crossing. Alah, kocak, cok. Aturan gua stunning cross. Anjir. Kurang mantap, cok, kalau crossingan biasa itu. Oke, awas. Mbappe, umpan belakang Gerrard. Nah, ini bahaya. Langsung di tengah lo, gak bisa. Bangke. Alah. Anjir, gua kenapa lagi? Aduh, malah dilepas bor. Gua kira itu umpan ke atas loh. Oke, ini dia guys ya. Nah, udah digantikan pemain epic dia, ada dua lagi, siapa? Gerrard sama siapa? Matthäus, cok. Berarti total udah 10 pemain epic. Oh, sama Neymar. Berarti 11 semuanya epic ya guys ya. Full squad epic anjir. Oh iya, dan di sini saya sudah ganti pemain ya guys ya. Saya coba meta crossing, saya masukin Ronaldo. Oke, di sana ada Lampard, berikan kepada Ronaldo. Cus. Walah, kocak Ronaldo. Mantap itu, cok, padahal, cok. Gak offside ya, tadi kayaknya offside loh. Oke, kita lihat lagi sekat lawan. Nah, kan diganti lagi. Siapa tadi? SS itu siapa? Owen. Scholes, Inzaghi. Anjir, banyak juga, cok, ternyata, cok. Oke, kita coba crossing Kostik. Yuk, bisa. Deli, dar. Alah. Dapat. Wah, anjir kuat, cok. Alah. Anjir kiper siapa? Dida, cok. Gila, Dida kuat juga ya. Epic gratisan anjir. Oke, kita coba variasi corner kick. Yuk, Casemiro. Langsung sundul. Aih, kan kuat kan Dida. Botak siapa? Kembarannya Mbappe anjir. Aduh. Oke, kita coba variasi lagi guys ya. Kita tipu lawannya. Nah, ini ya guys ya. Langsung sundul lagi. Cus. Kalah. Ditangkep bor. Sumpah cok, kembarannya Mbappe ini ngeselin anjir. Oke, wah, counter attack. Bahaya. Alah, ayo mau kemana lu? Dapet. Nice. Awas. Umpan belakang. Nah. Oke. Kita langsung long ball saja guys ya. Dapet. Nice. Yuk. Di Maria. Nah, gitu dong. Oke, kita melebar guys ya. Langsung kita coba umpan crossing. Set. Dar, Lampard, mantap. Meta crossing anjir. Gua kira Kruno, cok. Aduh, malah Lampard, gak apa-apa guys ya. Yang penting sekarang skor menjadi 3-1 bor. Oke, tadi golnya siapa aja, cok? Lupa anjir. Lampard, Messi ya guys ya. Messi terus Messi 2 gol tadi kayaknya. Oke, aduh ini bahaya. Oh enggak, gua kira out dia, cok. Oke, kita umpan sini.
langsung Neymar, yuk yuk serang ntar yuk, serang terakhir, nice, alah wasitnya kocak anjir, itu kosong atas masuk itu cocok. Oke lah guys ya, mungkin itu saja video dari saya, terima kasih sudah nonton, thank you.